Inilah garis romantika kehidupan. Setiap hubungan percintaan tidak selamanya indah. Pahit dan manisnya adalah suratan takdir yang harus dijalani. Di program ini kita akan mengungkap beberapa permasalahan dalam hubungan percintaan seperti perselingkuhan, cemburu buta, cinta sesaat, atau bahkan cinta karena magis. Semua akan kita ungkap di Garis Tangan. Dan seperti biasa telah bergabung bersama kita ada 10 wanita cantik yang selalu kami sebut sebagai kandidat cinta. Halo kandidat cinta, apa kabar? Hai, sehat-sehat ya? Oke, sehat. Very good. Dan pemirsa, seperti biasa, sebelum kami melakukan proses syuting ini, kami selalu melakukan tes terlebih dahulu untuk bisa menyaring siapa saja yang layak untuk bisa ikutan proses syuting. Dan tentu saja, kru-nya menjaga jarak dan mengenakan masker, dan tentu juga menggunakan sarung tangan demi menjalani protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, tuh, ini ada 10 kan ya? Satu, tiga, tiga, tiga. Satu lagi mana? Oh, satu. Satu cewek. Ini mana? Kok cuma 9? Berantem sama mantannya, Bang. Di luar, Bang. Hah? Berantem? Rusuh. Di luar? Iya. Waduh. Ikutin dong kamera, Om. Berantem di luar? Iya. Kenapa? Ini mantannya? Iya. Hah? Gak mau lah, apa? Ribut? Dorong-dorongan gak tahu tuh. Kenapa? Bawa mantannya. Coba, gimana, Nak? Iya. Ayo, lo masuk. Ayana, dimana? Ih, gue gak mau. Gak apa-apaan sih. Hei, hei. Gak mau. Bukan Mas Robi, dia tuh mantan saya. Saya gak mau Mas pacar, Robi. Sabar, bos. Pacar atau mantan nih? Mantan. Hah? Mas Robi, saya tuh gak mau. Dia maksa-maksa saya, narik-narik okay. Saya. Oke, namanya siapa? Sorry, sebentar. Namanya siapa pacar kamu? Mantan kamu siapa namanya? Gio, Gio. Mas Gio, kesini mau ngapain? Saya mau ajak dia pulang ke apartemen, Mas. Balik ke apartemen? Iya. Oke, okay. Sudah putus tapi kan? Belum, dia masih pacar gua. Oke, okay. Anjani, kenyataannya gimana? Kita tuh udah putus, Mas. Sudah putus? Tau gak? Kita tuh udah putus, tau gak? Putus dari mana? Gua tuh udah banyak habis uang dari gua, dari lu. Lu tuh jangan gila jadi cowok, kita tuh udah putus. Uang gua udah habis, apartemen gua udah. Oke, okay, oke. Okay, sekarang lu balik. Gua gak mau. Balik. Kalau gua gak mau, lu mau apa? Balik. Jangan kasar. Kalau gua gak mau, lu mau apa? Jangan kasar. Saya bukannya mau campur tangan ya. Ini saya masih jaga emosi sekali lu nih, ya. Saya gak mau bela siapapun, karena saya gak tahu faktanya siapa yang benar, siapa yang salah. Cuman kalau memang sudah putus, dia layak cari pasangan yang lain. Kita ya? Belum putus. Ini enggak ada urusan sama lo. Enggak, emang makanya urusan saya, kita berdua. Oke, makanya ini makanya saya enggak terlalu saya enggak mau Mas Robi, saya tuh udah putus sama dia. Okay. Dianya aja maksa-maksa. Ini kenapa sampai merah begini? Kapan lu putusin gua? Kapan? Sakit tau enggak? Aduh. Kita enggak ada pernah ngomong putus, tau enggak? Eh, gua sama lu itu udah mantan ya. Udah deh. Lu enggak usah ngaku-ngaku kalau kita masih pacaran. Masuk. Jangan kasar sama perempuan, ngerti lo? Ngerti lo? Ngerti enggak? Ini enggak ada urusan sama lu. Gua ngerti. Gua mau nyesain dulu. Gua berdiri di sini karena dia perempuan, bukan karena dia mantan atau pacar lu, gua tahu. Oke? Okay? Ya. Ini barang-barang lu. Gio. Mas. Ini ambil barang-barang lu. Ini barang-barang saya. Ini barang-barang lu nih semuanya. Sini sini anjir nih. Barang-barang saya. Ya oke okay, oke, okay, sebentar. Udah, ambil. Udah. Tapi putus ya. Tapi putus ya. Oke? Okay? Ya udah, kata kamu mau putus. Kenapa masih gebur, masih gedor-gedor pintunya? Woi, 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 woi. Mas Robi, oh dia. Woi. Aduh. Mas, udah. Lu parah banget sih, Gia. Ambil lu barang lu. Orang Gia, lu. Ini tuh barang gua. Mas. Emang. Hancur semua. Iya, Mas. Lu tau rasa lu ya. Aduh, sabar. Dasar. Ya udah, gak cukup. Ya udah lo pergi lo, pergi lo. Julan. Lah. Ini bajunya. Mas. Wah, ini laptop gua. Ini laptop lo, lo hancurin sendiri. Ini tuh ini barang-barang. Ini barang-barang lo, tuh. Pantes aja cewek lo kagak mau sama lo lagi.
lo jemur tuh pakaian lo. Eh? Ya, oh, salah koper. Ini baru-baru barang-barang lu kan? Udah, Anjani, udah. Udah, biar dia pergi dari gila dia, biar aja. Biar apalah arti baju-baju nih, ambil, biarin. Pergi lo. Tau rasa lo. Pergi lo. Pergi lo di apartemen gua. Woi, tanggung jawab lo, bro. Iya. Bro. Rasa bodoh gua. Hey. Pergi. Baju gue ganti, gila. Aduh. Ya, robek bajunya. Aduh. Woi. Kurang ngajar lo, aduh. Bajunya? Mana? Aduh. Bajunya ada baju kamu yang masih bisa dipakai enggak di sini? Ada baju enggak di dalam? Iya, ada, Bang. Aduh, sabar ya, sabar. Ini, Bang, tutupin dulu. Tutup. Ke dalam aja. Oh, baik ya. Aduh, sabar ya. Jadi masuk dulu. Ya, enggak apa-apa nanti sama Yana nanti diberesin. Nak, tolong lah. Iya. Yuk. Kamu ganti baju dulu deh. Tutupin dulu aja. Aduh, sabar ya. Ya ampun. Udah lama putus ya? Baru. Hah? Udah lama, Mas. Tapi udah lama. Psycho gitu, gila dia masih. Kok dia tahu kamu kesini hari ini? Saya nggak tahu dia. Mungkin teman kamu kali ngasih tahu ya. Ada tim wardrobe aja sudah siapin. Kamu ke dalam dulu deh, dalam dulu. Ini nak bawain dulu. Aduh. Hampir kelindes loh tadi tuh ceweknya. Siapa? Anjani namanya. Tega banget sih sumpah itu. Kita tunggu dia sebentar enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Sebentar ya. Lebih cepat aja disuruh ya. Tapi kalau di sini masih ada sangkut paut sama laki-laki, saya persilakan keluar loh. Enggak ada. Jangan ngaku-ngaku single, ternyata ada laki-laki di sini nanti apa suami kalian atau siapa, om-om kalian atau siapa, saya enggak mau loh. Enggak ada, Kak. Oke, yaudah kita nunggu Anjani, kayaknya ntar lagi dia masuk, langsung aja sembari menunggu Anjani jalan ke studio. Kita panggil langsung saja sang pencari cinta kita, ini dia Rahul. Rahul, silakan. Wow. Aduh, sorry ya Rahul, agak lumayan nunggu lama ya. Ya, nggak apa-apa Mas Rami. Boleh kasih sarung tangannya buat Rahul, teman-teman. Oh, Anjani sudah siap? Anjani, silakan masuk ya. Ya. Oke. Okay. Are you okay? Better? Sudah? Mas sudah siap? Sudah, ya? Sakit semua. Sakit semua ya? Oke, okay. Mau di klinik dulu atau gimana? Aman? Kuat ya? Yaudah, gabung nih sama duduk di tengah atau paling atas kalau apa. Ya, yuk, pelan-pelan. Kasih semangat buat Anjaninya sakit dong ya, kalian. Semangat, Beb. Aduh. Oke. Rahul, apa kabar? Baik, Mas. Baik, salaman dulu enggak apa-apa. Saya pakai sarung tangan kok ya. Oke, Anjani masih kesakitan, sabar. Anjani butuh minum dulu atau gimana? Aman. Iyalah, perkenalkan diri dulu boleh. Ini ada beberapa 10 wanita cantik semua. Ya. Kandidat cinta saya. Ini gimana? Suka? Suka? Suka banget, Mas. Oke, kalian ya. Sama Rahul gimana? Tertarik? Halo. Waduh, oke. Langsung saja Rahul sekarang tunjuk 3 wanita yang bisa turun ke bawah dan kira-kira siapa kamu pengen pilih. Monggo Rahul, dari wajah-wajahnya atau mungkin berdiri sejenak. Tadi belum pose-pose loh tadi. Ya kan gara-gara ada kasus boleh, sama boleh, boleh, Mas. Coba berdiri dulu. Berdiri biar kelihatan. Betul. Mainkan rambutnya dulu gitu, sekarang. Kan? Rambutnya dimainin dulu. Oke. Puter badannya. Hop. Pose kanan kiri coba gimana? Oke, gimana Rahul? Dari 10 pilih 3 yang bisa diundang ke bawah, silakan. Boleh kali aku. Boleh saya. Thank you, Mas. Tapi jangan sentuh-sentuh ya. Oh, siap. Oke, silakan. Siapa? Halo. Rahul enggak banyak loh waktunya loh. Ayo. Saya Rahul. Sukanya yang look-look kayak India sama Korea gitu, Mas. Oh, India iya. Dan Korea. Aku banget. Oke, maaf. Mariam, kamu Batak banget kayak Bang Robi sama. Ini, Mas, India, salah satunya. Anjani. Anjani, ya. Anjani, turun Anjani langsung. Wah, wow, Beb, langsung aku ya, Beb. Iya. Aku ya. Wow, satu, dua lagi, Rahul. Anjani di situ aja.
Ya. Ah, ini mas, satu mas. Jenny, ya. Oke. Oke, selamat buat Anjani Jenny, tapi satu lagi lah Raul. Raul mau siapa nih? Aku aja dong. Aku Lali. Aku dong. Sela aja, Mas. Sela, iya. Wow. Gigit banget gue. Pilih. Oke, Raul, sekarang apa yang akan kamu lakukan dengan Sela, Anjani, dan Jenny nih? Mau ngasih tantangan atau pertanyaan, Raul? Saya mau ngasih tantangan, Mas. Tantangan, boleh. Ya. Saya mau buka sarung tangan dulu. Silakan, apa tantangannya? Saya mau melihat cewek-cewek yang saya pilih ini. Karena dia makan. Makan apa? Makanannya itu yang manis-manis, Mas. Raul suka yang manis-manis ya, nih, Mas. Iya, Raul. Oh. Manis-manis itu kan enak dilihat, Mas. Emang makanan manis favorit kamu apa? Saya suka yang bolong-bolong. Wow. Yang terus? Apa tuh? Terus bisa dimasukin, bisa dijilat-jilat, waduh, gitu, Mas. Lu tuh otaknya mesum banget ya. Terserah gue dong. Saya sudah siapin donat, Mas. Ya. Donat. Aduh. Boleh minta satu enggak sih, Ayana? Ini aku boleh minta satu enggak sih? Donat warung. Oke. Silakan Raul, bagaimana tantangan ini akan berlangsung? Baik, Mas. Saya akan satu-satu saya suruh coba makan. Saya mau melihat cara makannya itu bagaimana gitu. Oke, yang pertama Jenny dulu kali ya. Enggak, Mas. Saya mau lihat Anjani dulu, Mas. Anjani dulu. Ya. Oke. Anjani, ini sudah ada tisu. Ini donatnya. Karena saya suka donat kampung, mas, saya mau satu. Buka sebentar. Buka dulu dong. Saya juga mau makan. Silakan Anjani. Yang seksoy. Lapar. Lapar banget aku nih. Aku tuh abis melerai kamu berantem loh. Makanya aku lapar. Makan. Oh, saya gini ya, Mas. Ya. Oke, thank you Anjani. Jangan dihabisin, gak apa-apa. Nih, taruh sini. Ini saya buangin. Oke, selanjutnya siapa, Raul? Selanjutnya Sela, Mas. Sela, monggo Sela. Ambil satu donat. Buktikan kepada Anjani kamu bisa lebih sukses dan lebih seksi dari dia. Silakan. Wow. Takut gendut? Oh my God. Selanjutnya Jenny berarti ya. Ya, Jenny, Kak Ruby mau lihat dong yang banyak gulanya, Jenny makannya. Jadi kayak belepotan di bibir-bibirnya gitu. Coba. Yang ini ya. Terserah Jenny sukanya ini yang mana. Ini. Nih kita lihat nih ya, kalau cewek-cewek Jepang ginian gimana. Diam aja lo. Elah, gue sadar diri. Apa lo berani lo sama gue? Waduh. Ada yang sakit nggak? Ada yang sakit nggak? Lututnya sakit. Lututnya sakit, jatuh ya. Wah, parah nih Maria. Kacau deh. Udah ya. Yuk, dikeluarkan sekarang donatnya. Tinggal Raul sekarang memilih. Siapa yang mau Raul pilih? Jenny, pakai lagi face shield-nya. Oke, kalau dari cara menjilat donatnya sih, kayaknya Jenny paling pakar banget ya. Sampai Mariam kayaknya cemburu banget, gak bisa sepiawai itu lidahnya. Banget gue cemburu sama dia. Geli banget gue mah. Raul, ya, dari tiga, kamu hanya tinggal pilih dua, eliminasi satu. Siapa yang pengen kamu pilih? Saya pilih Anjani sama Jenny. Raul, ya, dari tiga, kamu hanya tinggal pilih dua, eliminasi satu. Siapa yang pengen kamu pilih? Saya pilih Anjani sama Jenny. Sela sih takut gemuk. Sela, silakan kembali ke alamnya ya. Anjani sama Jenny boleh jaga jarak. Gak apa-apa kali. Ya. Aduh, kulit mulusnya Jenny langsung tercakar-cakar. Sayang sekali. Oke Raul, selanjutnya nih apa yang pengen kamu gali tentang mereka? Saya pengen tahu tentang cerita masa lalu mereka, Mas. Oh, kenapa? Ya. Kenapa pengen tahu masa lalu? Masa lalu biarlah masa lalu.
Ya, saya pengen tahu aja, Mas, sedikit tentang masa lalunya mereka. Oke, ya. Siapa dulu yang pengen kamu pilih? Saya pengen pilih Anjani dulu, Mas. Oke, yuk. Ya. Anjani, ceritakan masa lalumu, Anjani, ke Raul. Kalau saya, Mas, masa lalu saya tuh dijodohin suami, dijodohin cowok gitu ya sama bapak saya, Mas. Nah, hati saya itu nggak serak, saya nggak suka sama cowok itu, Mas, gitu. Yang tadi itu dijodohin, bukan? Bukan yang tadi berantem sama kamu di parkiran? Bukan, beda lagi, Mas. Beda lagi, terus? Maka dari itu saya ikutan acara ini, Mas. Karena saya nggak serak sama cowok yang dijodohin sama bapak saya. Berarti perjodohan itu masih berlangsung sekarang? Masih, Mas. Waduh. Nah, itu dia. Iya, kali. Kalau kamu datang, gimana? Dan mantan saya juga kasar kayak gitu kan, Mas. Makanya saya pengen cari cowok baru yang lebih pengertian. Intinya kamu nggak mau dikekang-kekang ya? Ya. Kamu nggak mau dikekang gitu. Ya. Emang Raul di mata kamu seperti apa, Anjani? Raul sih sekilas kayak pengusaha ya, Mas. Kayak pengusaha. Jelas, Mas. Raul, sekarang silakan. Siapa lagi? Jenny ya? Jenny. Oke, Jenny ceritain. Kalau aku Kak Robi, sama kayak Mbak Anjani, aku juga dijodohin juga sama bapakku. Kan aku nggak mau ya, kayak misalkan itu udah kayak zamannya si Tunarbaya jadi jodoh-jodohin. Aku kan nggak tahu sifatnya ke apa Kak Robi. Emang belum tahu fotonya, belum didatengin, belum dikenalin sama orang tua? Udah dikasih lihat fotonya, terus dikasih lihat. Tapi aku nggak mau, nggak serak, masa yang tua-tua gitu sih, yang bapak-bapak. Lah, Raul juga udah dewasa. Kalau Raul, emang coba, kamu bibit bebet bobot kamu gimana, Raul? Ya, saya pengusaha, Mas. Apa itu? Pengusaha apa? Tenang. Tambang kaya lo. Saya pengusaha mebel, Mas. Mebel. Terus? Ya, usaha saya sudah hampir se Pulau Jawa, Mas. Wow, ya. Nice lah ya. Oke. Raul, silakan langsung pilih saja salah satu di antara mereka. Saya mau milih... Enggak, sebenarnya sih kamu pada dasarnya kayak masih yakin-yakin, apa, masih kayak kurang yakin gitu ya. Sama mereka ya, kenapa sih kurang yakin, Raul? Karena perjodohan itu. Apa yang ngeganjel di hati kamu sebenarnya? Ya mungkin karena perjodohan itu, Mas. Saya pengen sebenarnya lebih detail lagi, Mas. Oke, okay. Apalagi mereka ini kan masih berlangsung perjodohannya ya. Betul, Mas. Saya mau lebih detail lagi biar... Oh, kalau itu sih saya nggak bisa bongkar, tapi teman saya bisa saya bongkar. Wah. Langsung saja, ini dia, Roy Kiyoshi. Roy, gabung, Roy. Halo, Ruby. Halo, Roy. Hai. Halo, Rahul, Anjani, dan Jenny. Ya. Ini Raul minta bantuan, pengen tahu lebih dalam tentang Anjani sama Jenny tadi, Roy. Baiklah, saya Raul masih pakai butuh tongkat kejujuran. Wow. Fungsi tongkat ini adalah mengungkap satu perasaan yang nggak pernah diungkapin sebelumnya, Ruby. Wow. Jadi ketika seseorang megang ini, dia akan berkata jujur apa adanya. Masa sih? Rahul, kamu mau mulai dari Jenny atau Anjani? Dari Jenny dulu. Jenny, tapi Jenny. Sebelum itu kamu mukanya kayak mau nangis gitu deh. Yakin? Nggak apa-apa. Are you okay? Ya. Oh, baiklah. Kenapa sih, Ray? Oh, ritualnya gitu. Baiklah, Jenny. Pegang tongkat ini dengan baik. Saya akan mentransfer energi. Dan saya pengen kamu bisa berkata jujur apa adanya melalui tongkat ini. 1, 2, 3. Apa yang kamu rasain, Jenny? Nangis, kenapa dia nangis? Kenapa sih? Jenny?